Oke, okay, Ya, assalamualaikum. kita berdoa buat sama dua buat pemimpin negara, presiden, menteri, dan para pejabat negara. Berdoa buat pasien dan keluarga, ekonomi negara di masa di stunting ini. Seperti kita tahu juga, hari ini jumlah pasien tembus 16 ribu ya. Tembus 16 ribu, semakin mengkhawatirkan. Nah, kita perlu berdoa buat terus fokus pada doa. Ingat, tidak ada kekuatan terbaik di dunia ini selain doa. Apapun agama kita, apapun agama kepercayaan kita, fokus dan tetap berdoa, pasrah dan tetap berdoa, bekerja dan tetap berdoa. Itu kita lihat Pak Dedi, silakan Pak Ded. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu. Semoga semua dalam kebaikan. Marilah rekan-rekan sekalian kita berdoa pada kesempatan malam hari ini. Doa kita akan kita tujukan, yang pertama kita tujukan kepada Pak Bardas selaku guru kita, inspirator kita, mentor kita. Semoga selalu dalam kesehatan. Teruntuk juga putrinya, semoga cepat sembuh. Yang kedua, untuk rekan-rekan admin, semoga selalu sabar dalam melayani kita semua. Selanjutnya lagi, untuk keluarga besar dari grup kita, semoga kita tetap semangat untuk belajar. Yang tidak lupa, mari kita berdoa juga untuk pemimpin kita, presiden, wakil presiden, menteri, dan semua jajaran pemerintahan. Semoga tetap bijak dalam mengurus negara. Untuk pasien, bagi yang sudah meninggal, semoga ditempatkan di tempat yang terbaik. Yang sakit, segera disembuhkan dan tidak bertambah lagi. Yang terakhir, untuk ekonomi negara kita, semoga segera dipulihkan. Dan semoga doa-doa kita didengar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang Muslim, mari kita membaca Al-Fatihah. Bagi rekan-rekan yang lain, silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Diri dosa pati Rasulullah. Al-Fatihah. Amin. Berdoa selesai. Cukup. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat Pak Dedi. Terima kasih buat semua. Kita telah berdoa. Lihat. Tetap semangat. Tidak ada kekuatan selain kekuatan kita sedang. Jadi tetap semangat dan berdoa ya. Oke. Nah. Ini sebagai langkah untuk memenuhi janji yang tertunda, walaupun dalam 3 atau 4 atau apa ya, saya enggak ingat berapa kali Zoom kita sebelum sekarang. Saya sudah mulai sounding-sounding mengenai indikator, salah satu indikator yang wajib sebagai dasar yang kalian pahami adalah Bollinger Band ya. Itu di bulan berapa ya setiap orangnya? Bulan berapa itu orang? Sekitar bulan Maret ya, orang? Ya, 4 ya. Iya, bulan sekitar Maret itu. Maret akhir atau April, saya bilang kalau 7.500 member, kita akan belajar satu indikator dan akan masih banyak indikator lagi yang akan kita bahas nanti. Ya, makanya saya bilang harga sebuah kesepian itu mahal. Ya, Pak, ada yang privat. Ini kalian mau Pak Bar? Paham dulu. Putus-putus, Pak.
Dengung, putus-putus. Kalau bicara tingkat dewa, halo, saya sudah teriak-teriak di sini. Putus-putus. Nanti itu lambai-lambai. Masih as. Nanti kalian langsung interupsi ya. Halo. 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 Halo, Pak. Semangat dulu dong. Halo. Halo. Jangan lo sampai enggak halo lah, ya. Halo. Oke. Nah, salah satu indikator yang wajib kalian pahami adalah Bollinger Band untuk memenuhi janji-janji yang ketika grup kita sudah capai 7.500. Kita terima kasih buat sahabat-sahabat yang masih setia bergabung. Mana horenya? Hore gitu dong. Ah, kalian. Jangan sampai ngantuk lu. Bentar kalau ngantuk kita enggak paham apa yang diomongin, ya. Oke. Nah, tadi kita sudah berdoa, ingat tetap berdoa. Kemudian faktor yang news penurunan oil ini akan berganti lu. Ingat enggak jam terakhir? Ingat nggak jam terakhir? Ini akan pindah loh. Ingat nggak? Ini bisa pindah ini dalam minggu ini. Jadi kenaikan. Ingat nggak? Iya. Ingat. Kapan penentuan resesi akan hilang? Ketakutan resesi akan hilang kalau oil berapa, Messi? Di atas 30. Exactly. Sekarang sudah berapa, Messi? 29. Amin. Mantap. Itulah makanya saya bilang jangan takut, waspada iya, tetap pantau, ya kan? Nah, cuman yang menjadi masalah sekarang lockdown ini juga nanti bisa menjadi ke sini kalau sudah cabut. Kenapa, Messi? Orang akan fokus lagi kepada pekerjaan asli. Business gitu. Ya, tahu nggak Messi, usual business as usual. Wah, abang brio, abang cakap Arab dulu nih sekarang nih, cakap Inggris kan? Apalah itu? Bekerja. Business as usual, artinya yang tadinya guru jadi guru, yang tadinya pedagang jadi pedagang. Karena kemarin kan banyak lonjakan itu, banyak orang akhirnya lari ke trading karena nggak ada lagi yang dikerjain kan, yang halal kan. Gitu. Nanti yang trader-trader dadakan mulai menyusut lagi, mulai sepi lagi. Gitu. Ya, itu bisa nanti jadi ke news negatif. Bisa untuk sementara sekarang dia menjadi news positif. Terus nanti akan tambah di sini tingkat kepastiannya lagi kalau udah bisnis as usual nanti apa itu? Pilkada masuk lagi, rame lagi orang cari duit di market, gitu ya. Akan banyak dana liar nanti akan dihola, oke? Okay? Nah, untuk yang monetisasi kita untuk program CSR terus semakin berkembang. Hari ini sudah tembus $13. Hore, mana dong horenya? Hore. Walaupun cuma $13, someday ini akan menjadi berarti sekali buat kaum duafa, ya. Karena kan target kita kan ini akan kita sumbangkan ke kaum duafa. Nanti duafa ini kalian pilih panti asuhan mana yang akan kita support dengan uang yang tercipta dari monetisasi ini. Makanya makin rajin ya. Like, subscribe, share. Nah, tolong makin rajin. Karena target kita bukan target untuk mencari kekayaan, tapi bagaimana nanti YouTube ini bisa berhasil membantu para duafa. Oke, friend? Oke. Siap, Mas. Edarkan terus ya. Oke. Nah, target kita selanjutnya adalah kuis senilai 10 juta dan sudah keluar 500 ribu ya. Siapa kemarin yang menang? Musafa ya? Musafa. Siapa menang? Nah, tadinya saya sudah persiapkan nih kuis buat besok. Ya. Saya sudah persiapkan kuis buat besok 5.000, tapi sayang itu kalian enggak tahu apa itu.
10.500. Nah, kejar kalian kalau nanti sampai Senin pagi bisa 10.500, nanti saya jadikan kuis ini ya. Jadi itu makanya saya bilang kalian harus kerja juga kalau kalian merasa kalau saya aja yang ini kan enggak, itu namanya bukan kerja dua arah kan? Ya enggak, Dek? Siapa? Ya kerja dua arah lah. Udah semangat kan? Nih nanti tetap anggarannya sudah saya siapkan ya. Makanya saya bilang jangan sampai ya. Oke, nanti juga target kita selanjutnya akan training massal, cara-cara langsung live bagaimana menggunakan AMI Broker. Nah, salah satunya untuk menunjang ini nanti adalah training malam ini. Sudah saya duluankan. Nah, akan nanti dipandu oleh Pak Husni Gumilang. Akan banyak bahasa-bahasa AMI Broker nanti yang coba dibagikan oleh Pak Husni Gumilang. Makanya saya bilang, sebelum itu buka dulu GS2-nya supaya nanti data feed atau data yang keluar dari untuk AMI Broker itu, kalian bisa gunakan data dari ProTrader yang di Philips Alam Sutra. Karena kalau untuk sekarang saya sendiri mengeluarkan uang untuk data berbayar sekitar 2 atau 3 juta setahun dari Integrity BI Data. Nah, kemudian belum lagi ya, di server itu juga saya bayar 2 atau 3 juta setahun. Nah, kalian kan jangan bayar, yang penting gunakan dulu daftar dulu S2 ya. Supaya nanti kalian bisa saat training dengan Pak Husni tidak terganggu. Oke. Nah, ini terakhir tengah malam saya bahas dengan yang Zoom tengah malam tiba-tiba. Nah, nanti sampai kita coba lebih dalam lagi nanti mengenai bagaimana mengulas fundamental dari perbankan ya. Oke, kemudian kita mulai materi kita malam ini. Nah, siapa ini si Bullinger Band ini? Bullinger Band ini orang ya. Dia yang ciptakan gitu loh. Dia lahir tahun 50, kalau sekarang berarti umurnya udah berapa nih orang? Halo? 70. 70. 70, udah tua dia. Tapi ciptaannya dia ini, wow, di seluruh dunia digunakan gitu. Artinya apa? Sebuah ilmu, ketika dia ciptakan dan menjadi kemaslahatan umat, itu sangat berguna. Dan ilmu itu pasti melalui teori-teori yang sudah disempurnakan gitu loh. Praktek-praktek yang sudah disempurnakan jadilah ilmu. Nah, makanya saya bilang dengan indikatornya. Karena dia ada orang yang sudah ciptakan aja, udah itu aja kita ikutin. Karena sudah teruji, kan gitu. Oke? Nah, Bullinger Band adalah indikator matematis. Ini pakai matematis, jadi bukan pakai tebak-tebakan asing, aseng, asung. Bukan tebak-tebakan bintang 7, bintang 5, bintang-bintang gitu kan. Nah, gunakan aja lah yang ada dulu, ya kan? Ya nggak, Toran? Jangan pakai yang aneh-aneh gitu kan. Iya, Pak. Dengan yang dasar-dasar aja lah dulu kalian gunakan, kawan. Jangan pakai bintang 5, bintang 7, bintang kejora, api, kayu, apalagi itu. Nah, yang paling bahaya kan dia udah melenceng dari si penciptanya. Udah mulai ada Bullinger Band api, Bullinger Band kayu, Bullinger Band tanah katanya. Allah. Tahu orang yang menciptakannya aja masih hidup, terus kita coba yang aneh-aneh, kan nggak lucu kan? Ya, yang pasti si Bullinger Band ini kelahiran di USA, kelahiran tahun 50 udah menciptakan, karena dia pakar matematik kan. Nah, kemudian dengan kemajuan komputer dia juga sudah sempurnakan gitu loh. Analisis dia ini dipakai loh di mana-mana gitu. Jadi cuma jangan kita juga aneh-anehin gitu kan? Jadi air, kayu, api, segala macam, nggak bisa gitu ya. Jangan, hargai orang yang menciptakannya. Oke? Nah, kemudian prinsip kerja indikator ini digunakan pada waktu itu pendeteksian volatilitas market gitu loh. Makin tinggi dia semakin bisa mengukur dengan range ke tingkatnya dia itu. Nah, dia membagi itu dalam 3 ya. Upper, middle, lower. Jadi dia sudah ciptakan. Oh, begini.
Nah, itulah ajibnya sebuah ilmu, dia bisa jadinya digunakan oleh banyak orang. Ketika polaritas market rendah, upper dan lower Bollinger akan menyempit. Ketika polaritas market tinggi, upper dan lower Bollinger merenggang dan melebar. Nah, di mana nanti keajaibannya ini, nanti kita pelan-pelan bahas ya. Nah, kemudian karakteristiknya Bollinger Band ini termasuk memang lagging indicator. Apa itu lagging, Messi? Apa itu lagging, Messi? A lagging indicator give a signal after the new trend and reversal. Jadi si lagging ini memang sedikit terlambat, tapi dia bisa menunjukkan terjadi tren pembalik. Nah, dia akan sangat ajib nanti jika digabungkan dengan candlestick. Makanya saya bilang kuasai di ilmu dasar 2, candlestick itu wajib kalian hafalin supaya bisa digabungkan dengan Bollinger Band. Ya. Ciri khas yang membedakannya dari indikator lainnya yaitu garis upper lower sebagai penentu batas harga dalam tren. Lakukan aksi buy bila garis atas ditembus oleh harga dan sebaliknya lakukan aksi sell bila garis bawah ditembus harga. Inilah kelebihannya dia. Oke. Nah, saya sendiri merekomendasikan itu dengan periode 15. Nah, kalau kalian lihat Bollinger Band ini, saya itu pakai Bollinger Band 15. Ya. Periodenya saya pakai 15. Oke. Nah, kemudian kelebihannya dia itu dia bisa mendeteksi berakhirnya suatu tren, mengetahui terjadi sideways, mendeteksi overbought, mengetahui oversold, dapat digunakan untuk melihat pola double top, double bottom, dan pergantian momentum. Kekurangannya telat, ya kan? Sesuatu yang telat-telat tuh bahaya, kan? Harga dapat bergerak melampaui garis band, ya. Nah, ini tadi saya bilang upper, middle, lower. Jadi ketika dia gagal di upper, sebaiknya keluar. Tunggu dekat-dekat middle atau tunggu di lower. Gitu. Ya. Nah, kemudian dapat digunakan untuk melihat pola double bottom. Nah, siapa yang pernah ikut ini yang waktu saat saya stake KR? Ya, ini masih ada videonya nih. Saya. Nih. Ya. Saat itu jadi jangan dibilang sudah sebelum terjadi kita sudah bahas waktu itu di Zoom ini kan. Nah, nanti kalian tonton ulang itu. Benar enggak yang kata Pak Bar gitu kan? Ada di video ini. Jadi jangan dibilang dibilang baru gitu waktu itu tanggal 19 hari Sabtu. Obat kayaknya yang satu ke itu kan. Halo. Yang satu kelokot ya. Tendang. Kelokot. Yang handphone ya, Pak. Yang handphone kayaknya kelokot deh. Kelakot ya? Iya, itu bapak pakai ini kan? Oh, sudah ada Pak, yang itu ada yang handphone ada. Yang laptopnya jangan lupa di mute kali pas saya nggak fitnya Pak. Halo? Iya Pak. Ini suaranya nggak kedengaran? Kedengaran. Kedengaran. Bukan suara YouTube-nya kedengaran enggak? Enggak. Kayak suara musik deh.
nggak kedengaran. Oke. Yang penting intinya kalian coba tonton. Itu tanggal 9 kita Zoom meeting tanggal 19, postingnya tanggal 22. Ya, kalian tonton ini ya. Tanggal 21 di postingnya, tapi judulnya ini nih, yang ada KF dan Ina, ya. Nah, itu salah satunya tadi itu saya temukan sore-sore, makanya saya waktu itu sore-sore langsung ngajak kalian Zoom. Masih ingat nggak itu sore-sore, maghrib, Zoom yuk, gitu loh. Ingat nggak? Siapa itu, Bu Kristin masuk nggak? Bu Kristin? Ada nggak Bu Kristin? Tadi itu masalah Desi sama Messi ya. Ya, kalian tonton nanti itu ya, supaya kalian makin paham aplikasinya. Oke. Okay. Nah, itu salah satu contoh ketika di KF sama Enaf ini kita temukan. Saat itu sore-sore saat saya riset, temu. Oh, gitu. Nah, sekarang. Nih, ini waktu itu di sini kan, sore-sore. Saya bilang pantau itu, karena dia sudah pola pembalik di sorenya nanti 3 hari arah kan, jadi bukan karena tiba-tiba. Nah, terus ada di sini orang mau masuk, saya bilang wah ini mah cari penyakit nyuruh orang masuk di sini gitu kan, di sini ada utang gap orang mau dipaksa ke sini kan gitu kan ya, jadi kalian jangan mau, lihat dulu indikatornya. Nah, terakhir kemarin sore kemarin saya coba ini kan, ingat nggak ini kemarin? Halo? Ingat, Pak. Ingat. Nah, ini kan pola double bottom kan kemungkinan kan. Nah, kemudian ada seseorang pamer porto di Instagram 1 miliar, keganggu lah, ya kan? Tahu kalian siapa itu? Tahu. Siapa Pak? Keganggu kan, udah saya bikin target di sini, nggak sampai target dia guyur, kopluk saya bilang kan. Bandar mana yang mau naikin lagi, udah diguyur 1 miliar sama dia kan, 1, berapa M, cuan 50-an juta dalam sekian. Kan nggak bagus begitu, nggak mendidik kan. Nah, mudah-mudahan aja dia tonton. Nanti sekali-sekali saya balas dia kan gitu kan. Dia dikerjain sama teman-teman saya baru dia kapok gitu kan. Bisa begitu, jangan begitu kawan. Edukasi orang itu dengan yang benar. Jangan pom-pom begitu, kasihan kan. Ya kan kasihan kalian yang gak sempat keluar kan. Saya sih masih sempat keluar kemarin. Nah, udahlah balik modal rugi admin daripada sesuatu yang tidak pasti kan. Kalau kejadian begini kan. Ya enggak? Ya Pak, saya lost. Kan nggak baik begitu, janganlah begitu kawan, pamer puluhan juta, 1,2M gitu, nggak bagus begitu. Ya kan? Orang udah capek-capek masuk di sini, terus diganggu sama dia, itu nggak bagus begitu, nggak mendidik. Kalau lo mau pamer, ayo adu pamer sama saya, ya nggak Bu Yen? Biar dia tahu dulu. Saya kalau udah niban mah gila-gilaan, lebih gila dari dia, tapi sepernah nggak saya pamer ke kalian? Nggak pernah kan? Lihat cat, kan selalu saya edukasi. Jangan begitu, kasihan gitu. Dia masih muda, belum dibantai. Nanti kalau udah dibantai sama bandar, barulah dia sakit kepala kan. Ya, kalau kalian ajak, sampaikan ke dia, jangan begitu gitu kan. Suruh bandarnya bantai coba Pak. Pernah dulu waktu dia pom-pom KF di 1000, terus pom-pom, apa lagi itu dulu ya orangnya? Oh, HMSP 1900 sama 2000 kan? Dia pom-pom di CNN, diguyur bandar, paten lah dia gitu kan? Itu nggak boleh gitu. Dia harus rubah cara dia itu, yang pamer-pamer gitu kan? Orang belum kenal saya, coba Bu Yeni tanya dulu. Kalau saya niban mah gila-gilaan gitu ya. Namun saya pernah nggak pamer ke kalian? Enggak gitu. Supaya kalian teredukasi dengan baik, bukan kena pom-pom gitu. Belajar misalnya jangan kena pom-pom ya. Oke, okay. Nah itu salah satu cara mendapatkan ini gitu.
keunggulannya si Bullinger itu adalah ini. Tapi harus dikombinasikan dengan pattern candle pembalik gitu. Ini sangat efektif ya. Ini salah satu. Nah, kemudian ini ada yang nanya di Zoom kan beberapa yang lalu, sengaja saya cuekin kan, Bapak dapat bridge dari mana gitu kan. Hore, ini kan si Mary, dapat sekian belas persen, dapat ini. Nah, kalau kita sudah paham, ya salah satu ilmu dari Bullinger itu, jadi ketika si polaritas itu rendah, tadi kan ada di teori pertamanya, dia akan mengecil. Ya. Nah, salah satu ini dikenal dengan nama ilmu ginjal, kidney. Ya. Jadi ketika dia mengecil, mengecil, dan ini terus mengecil, bukan dia mengecil jadi ke bawah ya. Kalau mengecil dari ke bawah namanya gagal ginjal, cuci darah. Nah, tapi kalau kalian perhatikan si Bullinger Band ini terus, dia mengecil dan terus merapat, tinggal siap-siap break, maka akan kencang. Makanya di suatu itu saya state di grup, ketika break 212, dia akan kencang. Maka peluang di arah makin benar gitu loh. Bukan seperti yang barusan di grup. Siapa yang di grup tadi? Ada nggak yang di grup tadi yang ngomong besok arah yang arah apa ya? Ada nggak tadi siapa nih? Ada. Apa sih? Ada tadi. Pak. Nah itu nggak bagus begitu, itu nggak mendidik gitu loh. Kalau kalian berdasarkan analisa ngomong bisa arah, ada standar gitu loh. Nah kalau kalian bilang, mana ya dari yang tiga ini yang arah? Antara dua, orang ini pom-pom atau nanya benar atau memang temannya bandar gitu kan? Nah, kalian harus hati-hati kalau ada orang state begitu. Kalau orang yang newbie, wah langsung diperhatikan sama dia kan? Sama seperti real kemarin, pom-pom-pom, tahu-tahu gocap gitu kan? Nah, itu nggak mendidik. Jadi kalian yang sudah ikut Zoom, baiknya tolong dihindari hal-hal yang begitu. Kasian yang orang nggak ngerti tiba-tiba ikut gitu kan, wah ini kata si Anu arah gitu kan, nah itu kan tidak baik gitu ya, tolong ya bantu di ini kan, tetap tolong kalian edukasi, lihat chat ya, lihat indikator ini dia akan begini, indikator ini akan begini, betul nggak Dedi? Halo Dedi? Ya Pak. Iya, tolong bantu terus di edukasi ya orang-orang di dalam itu. Kasihan ya, saya tuh orang-orang begitu itu, tolong kalian langsung ingatkan orang. Jangan begitu. Itu kasihan ada yang silent reader, newbie, enggak berani muncul, enggak berani nanya, ngikutin, nah repot kan? Makanya dijawab bukan dukun, Pak. Iya, enggak boleh gitu. Enggak bagus. Nah, salah satu ciri dari Bullinger Band ini, dia akan mengecil gini loh. Artinya polaritasnya akan makin kecil. Polaritasnya akan makin kecil menurut si Bullinger Band. Dan terbukti. Ya. Jadi ada dua cara dia paling efektif. Ya. Semakin mengecil, pantau terus. Kalaupun mau beli, yang penting beli sedikit dulu. Jangan sampai dia bikin low. Ini ilmu pengetahuan, bukan ilmu abal-abal gitu loh. Karena memang yang penciptanya ini orang jenius. Ya. Si Bullinger Band ini termasuk orang jenius. Dia bukan abal-abal di waktu menciptakannya. Dan dia based on ilmiah gitu. Yang beginilah yang kalian ikutin. Jangan ikutin yang analisa yang aneh-aneh gitu loh. Ini harus kalian tekuni. Setelah dasar 1, dasar 2, dasar 3, nah ini mulai kalian paham. Ya, ini basic. Jadi kita jangan bicara yang tingkat dewa dulu, basic ini kalian nggak hafal luar kepala. Harus sudah mulai vakum. Ya. Jadi jangan, vakum itu, jadi ketika vakum itu hampir sama dengan hatam ya. Jadi ketika kita ditanya A, oh udah tahu kita ini rujukannya. Ditanya B, udah tahu kita rujukannya ini. Gitu. Salah satu yang menjadi faktor indikator yang harus kalian pahami adalah ini. Kalau orang mau bikin modifikasi api, kayu, air, apa segala macam, ada nggak diciptakan oleh penciptanya? Ada nggak diciptakan oleh penciptanya? Nggak ada kan? Jadi jangan nganeh-nganeh gitu ya.
jangan aneh-aneh. Kalau memang itu diciptakan, ciptanya ikutin. Baru dia, kalau dia mau bikin aneh-aneh, dia tesiskan enggak? Dia bikin ilmiahnya enggak? Ya, jangan kalian ketipu-ketipu yang aneh-aneh gitu. Oke? Nah, ini salah satunya. Nah, nanti kita mulai dengan contoh kasus supaya kalian bisa lebih paham gitu. Kalau saya terangkan satu-satu dengan ini, nanti kalian rada bingung. Mending kita langsung study case, gitu kan? Mendeteksi berakhirnya suatu tren. Nah, ini nanti cara mendeteksinya ketika dia sudah oversold, overbought, itu dari candle. Ya, mengetahui terjadinya sideways. Itu sideways itu, ini. Sideways itu yang seperti ini. Sideways dia lama hingga akhirnya mengecil gitu. Kalau dia ke bawah artinya gagal ginjal. Inilah namanya cuci darah nih di sini nih, mati kutu orang. Tapi kalau dia nge-break, dia akan pola bagus, pola break gitu. Itu aja yang harus kalian ingat nanti sambil kita study case-kan dengan si candle. Oke, okay. Is it clear my friend? Clear, Pak. Clear, gitu ya. Jangan yang aneh-aneh. Oke, okay. Kita oh ya seperti yang tadi juga ya, yang tadi saya bilang jangan sukalah yang gitu-gitu gitu kan, masih ada yang bagus yang tidak jantungan. Kalau dia bikin sounding sandung begitu, langsung kalian menghindar. Wah, ini siapa nih orang? Jadi orang-orang yang benar itu pasti, oh ini ya indikatornya, ini begini. Kalau dia langsung sounding, oh mana yang makelan arah, oh Demas apa ini, kalian langsung curiga. Kenapa? Saya dulu pernah kena begitu. Saya juga pernah jadi pemula seperti kalian, gak ngerti apa-apa loh. Iya kan? Saya pernah jadi korban, makanya saya gak suka kalau orang-orang begitu. Bukan saya benci dia ya, tapi benci sikapnya itu gitu loh. Gak boleh itu. Saya gak benci orang, jangan lari ke subjeknya ya. Tapi kalau dia ngomong, mana besok yang arah ya? Gitu. Lalu bisa bertanggung jawabin gak omongan lo gitu kan? Pilihan tiga. Berarti kan ada indikasi sesuatu kan? Tahu orangnya siapa tadi terang? Aku yang jawab tadi tua. Iya, makanya saya bilang kan ini pom-pom, saya bilang kan. Gak bagus gitu ya. Clear ya kawan-kawan ya. Sekalipun, saya sekalipun kritiki saya. Kalau umpama saya ngomong apa-apa langsung lihat chart, benar nggak Pak Bar ini ngajak cuan gitu loh. Sekalipun itu gagal nanti, minimal ada yang kalian pelajarin, oh iya Pak Bar memandang ini gitu. Ya? Iya. Kalau saya ngomong apa-apa pun langsung kalian cek. Siapapun yang ngomong apa langsung kalian cek gitu loh. Oh ini mau cuci barang atau buat mana? Ya? Cuci piring. Iya, cuci piring. Oh Pak Bar juga jahat katanya kan? Jangan begitu gitu. Tapi walaupun dia gagal, kita tahu kegagalannya kenapa gitu loh. Ya kan? Saya ngajak kalian kemarin di BSD itu, oh iya, ini double bottom gitu loh. Sudah ada pola. Ya kan? Sama. Ya kan? Sudah ada pola. Ini bullish pembalik, pin bar pembalik, double bottom. Ya kan? Sempat naik kan sampai ke sini 660. Koplok saya bilang kan. Eh tiba-tiba lihat si kawan pom-pom begitu, koplok saya bilang, siapa juga bandar yang mau naikin kan gitu kan. Yes, ya bukan saya mau cari kambing itu, maksudnya nggak baik begitu. Kalau memang sudah terlalu tinggi, ngomong terlalu tinggi, penuh resiko. Gitu. Oke, kita masuk ke tanya jawab. Silakan, langsung kita study case mengenai Bollinger Band ya. Ya. Halo, come on friend. Halo Pak. Tapi studi case-nya bukan ke robot ya, karena basis robot itu memang Bollinger Band. Ini Bollinger Band loh, kalau dia. Ya. Ini Bollinger Band. Nah, tinggal kalian nanti lihat robot, tapi base-nya, dasarnya itu si Bollinger Band ini dulu ya. Kita jangan lihat robot dulu. Oke, yuk gimana? Halo. Halo malam Pak. Wayan Pak, Bali Pak. Yuk, gimana Wayan?
Saya cuma mau mempertegas pernyataan yang tadi yang boleh ngebet contoh yang di bridge itu, Pak. Jadi kalau kita lihat chat Bollinger Band misalnya kayak bridge tadi, itu kan kebetulan dia tembus resisten nih. Jadi dia langsung terbang gitu istilahnya. Nah, kalau misalnya dia tembus support berarti dia akan jebol banget ya, Pak ya? Exactly. Namanya gagal ginjal. Oke, okay, sip. Terima kasih, Pak. Jadi kalau sudah kalian lihat dia mengecil begini, pantau terus. Kalaupun kalian mau beli sedikit, belilah sedikit. Nah, umpama seperti contoh ini ya, di mana kalian akan membuat batasnya? Nah, makanya kalian penting untuk belajar hal lain, yaitu candle. Nah, ketika kalian sudah perhatikan candle, ya, ketika kalian sudah perhatikan candle, kalian lihat candle apa, candle pembalik di sini. Salah satunya adalah hammer ini, gitu. Candle tarik. Benar enggak? Jebol enggak dia? Enggak kan? Tapi saya bisa pastikan kalau si hammer ini, shadow hammer ini turun, ya, dia akan gagal ginjal. Kenapa saya bilang 212 dia akan arah? Ini salah satu indikator. Ketika shadow ini, kalau kalian baca lagi kalian baca lagi nanti di grup, nanti kalian pelajari, oh iya, waktu itu Pak Sir bilang, ketika break ini, maka dia potensi dia arah akan makin tinggi. Coba kalian baca ulang waktu itu kata-kata saya di sana. Ya, ini salah satu. Ya. Salah satu. Ada nggak yang bisa turunkan kata-kata waktu itu di grup? Coba kalian cari dulu sambil pencet. Ya, nah, batasannya adalah di. Jadi saya pastikan kalau dia. Nah, kalian harus belajar lagi keunggulan dari hammer. Apa yang hammer pulse, apa yang nggak hammer ini. Nah, ada syarat-syarat itu. Ilmu lain, belajar kalian, ada itu. Candle itu juga ada hitungannya, nggak sembarangan. Jadi kalau dia udah gagal di sini, kalau kalian lawan sananya sana itu pasti akan longsor. Coba ada nggak cari? Kita pelajari pelan-pelan. Coba ada, coba search bridge, dia tanggal berapa itu ya, tanggal, coba cari komunikasi bridge tanggal 28 bulan 2, coba kalian lihat. Jadi ketika saya ngomong apa, kalian cek ke chart. Ada nggak? Coba kalian tarik dari atas ke bawah. Bisa nggak? Ada yang bisa nyari nggak? Biar kita cermati semua kata-kata ini. Saya tadi nggak sempat nge-share detail. Ini waktu ada subris ini. Dekat-dekat komunikasi ini di atas, saya lupa saya screenshot tadi. Ada yang ketemu nggak? Nah. Udah ada yang ketemu? Belum? Belum, Mbak. Tanggal berapa? 2 ya? 28 bulan 2, sekitar tanggal 28 bulan 2 itu. Copy, pindahin ke bawah biar kita cermati semua detail. Ya, oke okay, itu. Ya, sambil nunggu yang lain, ada yang bisa carikan. Ya, pertanyaan kedua, ya. Ya, silakan pertanyaan kedua. Jadi kita langsung study ke, siap. Aldo Pak dari Subang Pak. Oke, yuk gimana dong? Pak, berarti yang besok buat BSDE sebenarnya berarti sudah membentuk ke bawah lagi dong Pak ya? Belum. Makanya masih di 585 kan Pak? Perintahnya apa? Saya bilang perintahnya apa? Di 585 Pak, tahannya. Iya.
Okay. Nah, Pak, sama. Ketika dia turun ke sini, ya, shadow ini dia lawan, maka potensi dia ke sini untuk turun lebih dalam terbuka. Ingat ya, terbuka ya. Kalau tiba-tiba dilawan bandar dia ke atas begini, who knows kan? Tapi kalau kalian bikin plan yang tepat, sebaiknya menghindar kalau ini jebol gitu. Kita nggak tahu tiba-tiba Senin diangkat sama dia begini, bisa saja kan dilewatinya sedikit, itu namanya spike. Nah, kalau kalian yang sudah terbiasa dengan forex, ada kadang yang namanya kot-kot bandar itu akan membuat spike, menurunkan sebentar terus dia naikin gitu. Ya, paham ya? Paham. Nah, disinilah saya selalu state, batas toleransi kalian dari plan yang ada itu terserah kalian. Tapi kalau saya biasanya strike langsung. Kalau dia naik tiba-tiba baru saya hajar. Paham ya? Paham Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah makanya nggak bisa jadi swing kalau belum ada kepastian. Kalau belum ada kepastian, yang swinger keluar dulu. Tapi kalau dia tiba-tiba naik, keuntungannya orang yang sebagai trading harian. Karena dia bisa pantau langsung masuk ketika ada balikan gitu. Yang swing, dia pasti akan telat dia sedikit. Yuk, ada lagi? Karena bandarnya salah satunya ada di grup. Ya. Ada di grup happy bandarnya. Oke, ada lagi? Malam, Pak Bar. Malam. Dengan Izwa di Jambi, Pak. Ya. Mau nanya tentang lagging indicator. Itu maksudnya telat tuh telat berapa hari atau telat dalam hitungan menit atau telat berapa second ya Pak ya, pengertiannya Pak. Nah kamu belajar di sini, kamu mau ngapain? Itu di situlah makanya selalu saya tanya, kamu mau ngapain? Nah. Makanya materi ini tonton ulang di video sebelumnya. Kamu sebagai apa? Kalau kamu trading harian akan telat sekitar 1 jam. Kalau kamu swing berarti 1 candle harian kamu akan telat. Gitu. Di situ pentingnya. Nah, kalau kamu tadinya untuk plan swing, titik balik ini kan seakan-akan telat sehari kan? Iya. Makanya saya bilang, telat apa? Telat bulan. Kalau telat bulan berarti invest kan? Untuk 9 bulan mendatang kan begitu. Betul nggak Messi? Messi? Iya Pak. Kalau telat 3 bulan ngapain Messi? Lagunya Jamrud. Astaga. Itu. Iya bukan maksudnya dalam hal yang lain. Maksudnya itu. Kalau dia kita invest lalu dia kelihatannya lagging. Lagging dalam 1 bulan candle. Okay. Tapi kalau kita trading swing rata-rata telat sehari dia lagnya. Kalau kita trading harian rata-rata telat dalam 1 candle jaman. Makanya tergantung kita mau apa. Makanya di sini katanya kan time frame, tergantung time frame-mu mau berapa. Nah di sini kan ada kata-katanya low. Time frame yang mengikuti candlestick. Makanya tergantung di awal kamu mau apa. Trading, swing, ataupun invest. Clear ya? Dia sendiri sudah mengakui kelemahan ini. Orang yang trading biasa suka telat satu candle. Orang yang swing juga kan telat satu candle. Makanya penting plan di awal. Nah, waktu ini saya sudah masuk sebenarnya di sini. Ketika sepertinya kebentuk ini, oh, pola pembalik, bottom. Sama ketika waktu di sini saya dengan Bu Yeni, masuk di awal. Di sini kayak masuk.
masuk, hajar, naik hari ketiga. Karena sudah tahu, oh, double. Sudah double, membentuk candle ini. Langsung. Otak kita langsung nyambung, candle pembalik. Keren. Tapi ketika dia gagal, ya saya siap-siap juga, gitu kan. Sama seperti kemarin BSD, ah, koplok, saya bilang. Gitu caranya. Jadi ketika kita sudah vakum, sudah hatam, hatam kita candlestick, kita langsung tahu, oh ini, oh iya, ini langsung pattern ini, oke. Okay. Bisa dihajar di sore. Dalam beberapa episode terakhir itu ada yang nanya, Pak, saya kalau mau beli pak beli sore, jual pagi seperti apa? Ini salah satu cara beli sore, jual pagi. Ya. Jadi jangan coba-coba kamu belum khatam terus sudah ngomong apa. Kamu nggak nonton juga video sebelumnya kan gitu. Ada kan yang kemarin nanya kan. Beli sore, jual pagi. Bisa aja kalau kalian mau beli sore, jual pagi. Kalau kalian sudah khatam ini. Oh iya, dia membentuk double bottom. Dan inilah yang dilakukan si B gitu loh. Dia beli, dia udah langsung pakem, ini portal pembalik, ya kan. Dia beli, dia sebenarnya sudah malamnya sudah ngukur, saya seperti itu juga, saya sudah ukur malamnya. Oh, kalau besok kebentuk ini, saya hajar. Kalau besok ini, saya hajar. Apakah saya langsung di sini, langsung saya rekomendasi ke kalian? Belum tentu, karena takutnya di sini belum ada pattern gitu loh. Makanya besoknya langsung saya bilang, cantik. Ya. Paham ya? Jadi kalian lihat chart aja udah tahu kenapa yang mau kalian beli. Tapi otak kalian harus sudah hafal dulu ini luar kepala. Gitu. Kalau otak kalian belum hafal ini luar kepala, ya wassalam lah. Selalu kalian akan telat. Gitu. Ya si itu dia sudah beli di sini. Gitu. Besok kan tinggal di hari, tek. Kena lah yang nggak ngerti kan. Ya. Oke, ada lagi? Jadi kalau kalian sudah hafal, hafal video dasar satu candle, beli bukunya gitu. Itu fungsinya itu gitu loh, bukan fungsi yang aneh-aneh. Ada lagi? Yuk. Pertanyaan ketiga. Nanti sampai pertanyaan ketiga saya stop loh kalau diam-diam semua. Pak Barat, aku kalau tanya lagi boleh Pak? Mau 1000 kali pun selama saya suruh nanya gitu loh. Karena kalau di umum Pak nanya ini, nggak saya tanggapin lah. Kalau 24 jam saya tanggapin, kapan saya kerja, kapan saya ngurus anak, kapan saya ngurus perusahaan, kapan saya ngurus keluarga gitu loh. Makanya saya siapkan waktu itu, tajum, puaskanlah kalian bertanya. Itu fungsinya. Jangan pula nanti di grup nanya, Pak ini apa ya? Katanya nonton YouTube. Enggak, apa enggak. Kau udah nonton belum YouTube-nya? Belum. Jadi maksud kau 24 jam aku melayani di situ. Bukan saya nggak ikhlas, tapi kan akan terganggu. Efektivitas saya, efisiensi saya gitu loh. Emang saya ngurusin grup gratis doang kan kagak. Saya harus mau maintenance A, maintenance B, ngurusin perusahaan, ngurusin anak sakit, ngurusin keluarga gitu loh. Jadi kalau udah Zoom, nanya, nggak usah. Kalian takut mau 1000 kali pun kalian tanya, saya layani gitu. Karena memang saya sudah siapkan waktu. Kenapa kan saya bikin di YouTube supaya orang-orang besok-besok bisa mengikuti alur online ini, gitu. Ya silakan. Iya Pak. Kabar ini mungkin isu yang lagi hangat juga Pak mengenai yang saham perbankan, kabar. Kebetulan kemarin malam nggak sempat ikut masuk udah kepenuhan. Di apakah memang saham perbankan di kita ini masih dikuasai sama ini ya Pak, kabar dari pihak luar ya maksudnya? Kalau mereka jualan terus, harga saham perbankan ini mungkin akan susah naik ya gitu ya Pak Bar. Siapa yang ngomong itu? Kalau saya baca-baca ya Pak Bar ya dari beberapa forum gitu. Ada beberapa forum, ada lagi senior nggak ngedidik banget itu. Walaupun satu suku sama saya nggak ngedidik itu. Jadi kalau perbankan, saya bilang, ya nanti sambil lah kita bahas. Ya. Ini contoh umpama apa ini? Pama BBRI, emang asing yang menguasai seperti apa sih? Dia bilang dikuasai asing, pret lah gue bilang.
saya mayoritas kan pemerintah punya 54 something. Iya kan? Ya itu Pak. Kepemilikan pribadi cuma berapa persen sih? Pernah nggak dia nganalisa gitu? Jangan asing-asing nggak ngedidik gitu loh. Nggak suka saya komen dia. Kalau dia nonton itu, kali-sekali adulah sama saya analisis fundamental gitu, biar benar gitu kan. Bukan karena asing saya bilang. Karena memang ini lagi masalah, benar nggak? Orang waktu kita Zoom tengah malam. Ini itu lagi masalah kena COVID. Nah, sekarang saya ulas ini, Casa. Dan jauh hari, belum baru sekarang. Waktu saya bilang ini, saham unggulan, BBRI, BBCA, BTN. Saya bikin di belakangnya apa? Cuma DCF-nya, valuasinya masih terganggu. Kalau kalian ulas, kalian lihat ke belakang itu, pasti kalian lihat YouTube-YouTube sebelumnya, ini loh, tonton. Makanya saya bilang, kau tonton coba. Bukan baru sekarang ini kejadian di Guyur ini, ya. Saya nggak sounding gitu loh. Udah, ininya nggak ada masalah semua. Yang masalah itu DCF-nya bermasalah. Ada orang nanya, gimana ngitung bapak? Ah, lo bayarlah gitu kan. Masa ilmu saya sekolah kok gratisnya semua, cuman kasih kisi-kisinya, saya juga gak jahat gitu loh. Ya. Current account, saving account-nya ini, casanya ini lagi bermasalah. Sekarang, boro-boro kau Messi mau nabung gak kau di tabungan Messi? Enggak. Siapa yang nanya tadi? Refaktor. Aku Pak. Apa yang bertanya itu? Iya, siapa namamu? Aldo Pak. Kabar. Rivaldo Pak. Aku tanya kalau lu Rivaldo. Kau nabung nggak sekarang di zaman begini? Kalau maksudnya simpenan biasa di bank sih ada sih Pak Far, kalau hanya di tabungan bertambang biasa. Bertambang nggak? Iya nggak sih, nggak ada tambang. Boro-boro mau menambah tabungan, karena dengan casa inilah bank bisa mengolah, memutarnya ke kredit pihak ketiga gitu. Aduh. NPL gross-nya ini itu sudah semakin tinggi kalau kalian analisa laporan keuangan. Dan diproyeksikan akan makin banyak, akan makin naik. Performance loans yang tidak bisa dibayarkan itu akan bisa naik karena sudah semakin banyak toleransi reschedule. Reschedule apa? Pinjaman. Pembayaran. Makin utang. Kau selaku Aldo, kau punya ngutangin orang. Semakin kau toleransi, semakin mungkin enggak uangmu kembali, Aldo. Semakin susah, Pak. Itu yang dilihat sekarang. Bukan aseng, asung, bukan, kawan. Jadi otaknya dia itu harusnya ngedidik orang. Ini loh yang jadi masalah. Mungkin investor lokal tidak melihat ini, tapi investor luar dia langsung membuat projection. Tapi kalau dibilang mayoritas asing yang menguasai, Fred, lo lihat enggak tingkat kepemilikan lokal itu seperti apa? 50% lebih saham-saham dalam BUMN itu dikuasai siapa sih? Ya negara lah. Iya kan? Dan negara sudah siapkan dana buyback-nya, cuman memang belum produktif untuk sekarang karena tindak lanjut dari COVID belum kelihatan. Oh ya, paham Pak. Jadi jangan nggak ngedidik kawan. Tinggal ini kita lihat nanti, kalau COVID ini sudah mulai ada tanda-tanda perubahan, 90% semua saham itu akan terbang. Itu dari awal Zoom ini berada. Kalau kalian sudah mulai mengutik-ngutik fundamental, kalian akan bisa kok memandangnya. Ya asing itu kan orang pintar kan? MSCI itu kan orang pintar. Morgan Stanley itu juga orang pintar kan? Masa dia kerja di MSCI nggak bisa begini kan nggak lucu. Yang lokal langsung dilarikan asing-asing. Betul asing kabur karena dia melihat ini.
Jadi memang ini itu lagi bermasalah karena ini. Bukan karena asingnya keluar, itu nggak mendidik statement begitu. Kalau kau jualannya analisa asing-asing, betul lah gitu loh. Tapi someday, ada sebuah saham di akum asing, nyungsep nggak? Bisa nggak dia uji hipotesa? Bisa nyungsep aja, Pak. Yang bisa teruji secara hipotesa, analisis secara pendidikan kan ini kan? Ada nggak uji analisis, uji hipotesa, dia di sidang, S2, S3, oh kalau asing begini, bisa nggak dia dibuktikan dengan ilmu eksakta? Kalau dia bisa uji eksakta itu, maka orang akan gunakan itu gitu loh. Yang ada kan cuma analisa, suka-suka dia gitu loh. Saya nggak suka kalau orang begitu. Jualan boleh, ya. Tapi yang benar didik dulu. Kalau umpama dia ujungnya nanti mengomong mengenai asing, oke, tapi basicnya itu ini. Bukan basicnya asing-asing-asung, saya bilang. Asing akan keluar dong, karena dia melihat potensi masalah ketidakpastian makin tinggi gitu kan. Mas Kerapan. Betul nggak, kawan? Mantap, benar, Pak Bar. Mantap, Pak Bar. Iya, mantap, benar, Pak Bar. Benar-benar. Jadi membuat kalau kita mau jualan, jualanlah yang benar. Tapi kalau bisa harusnya dia ulas ini gitu loh. Dia bikin valuasi DCF-nya. Dan umpama indikator tambahannya asing keluar. Itu yang bikin hipotesa. Itu orang-orang berpendidikan gitu loh. Tapi bilang orang pendidikan, oh asing guyur terus. Jadi nggak bisa begitu kawan. Sekalipun kita satu suku, bukan begitu caranya, gitu kan? Ajarin orang yang benar. Jangan bikin grafik NBSA, asing buy, sell asing gitu. Alah, pret lah aku bilang, itu nggak benar. Nggak ada itu di dunia internasional. Kalau ada itu di dunia internasional, saya ikutin gitu loh. Saya pernah terjebak kok dengan itu. Asing masih buy terus, infra katanya, tau-tau nyungsep. Asing masih buy terus SCMA waktu 1500, tahu-tahu nyungsep kan? Jadi saat dia nyungsep, lihat candlenya, oh seperti apa, lihat bullingnya seperti apa, oh ya lihat fundamentalnya, apa yang akan menjadi masalah sebuah company itu. Is it clear, my friend? Clear, Pak. Dia nyindir kemarin nasionalisme apa bukan nasionalisme kawan, saya bilang ini yang harus diajarkan gitu loh. Ya enggak, dia ngomong nasionalisme kan, bukan ya, itu kawan kan. Gitu loh, jangan begitu ya. Ini yang harus kalian lihat, cari guru kalian untuk belajar ini. Ketika kalian sudah makin kuat di fundamental, maka kan kalian lihat. Tapi untuk memahami ini, kalau kalian mau masuk sampai dalam itu, kalian harus bisa belajarnya gila gitu loh. Tidak hanya satu faktor cara mencari casa, cara mencari NPL, bukan hanya itu, banyak. Dan pasti kalian akan tahu memang secara projection kalau terjadi masalah di cash flow akan berpengaruh ke valuasi. Dan orang yang pintar seperti Morgan, seperti MSC, ya kan dia akan keluar lah dulu untuk sementara gitu. Dulu HMSP, orang guyur, asing keluar. Sekarang naik nggak? Naik, Pak. Iya. Saya juga beli, Pak Bar. Ya kan nggak bisa begitu. Nggak ada standar analisa asing. Kalau dia sudah bisa bikin disertasi doktor, disertasi S2 dengan asing-asingnya itu, tangkap tangan. Berarti sudah ada hijau uji hipotesanya. Kalian keluar, orang-orang sekolah kan? Orang-orang sekolah selalu kan ada uji. Uji signifikansinya dia seperti apa, uji hipotesanya dia seperti apa gitu. Jangan bikin yang aneh-aneh. Ya, paham ya maksud saya ya. Saya bukan marah sama dia, cuman caranya dia itu tidak ngedidik gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi sih yang akan menguasai ini? Tapi ya pelan kita pelajari semua. Clear ya, Pak Togi ya? Siapa? Yoga apa siapa tadi?
Rivaldo. 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 Gitu. Karena memang Rivaldo lagi bermasalah ininya. Someday kalau semua COVID ini sudah mulai ada titik cerah, ini tuh terbang-terbang gila-gila gitu. Tapi sekarang ya memang, makanya dari awal saya bilang sounding hati-hati. Makanya ada member saya nanya kemarin 5% aja dulu gitu loh. Ada masuk nggak si Desi? Desi? Des? Desi? Masuk nggak dia? Nggak masuk deh kalian. Nggak, Pak. Bener nggak, Mes? Dari awal waktu Zoom saya luncurkan, itu saya bilang kan? Lagi masalah ininya. Iya, betul. Tapi saya nggak mungkin ulas ini secara detail gitu loh. Saya sekolah untuk mendapatkannya, terus saya kasih gratis-gratis. Artinya saya tidak menghargai jerih payah saya gitu loh. Nanti kalau kalian mau, cari guru kalian, belajar kalian itu. Pasti akan kalian temukan. Ya, oke, okay, ada lagi? Paham ya yang saya maksud ya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak Bar. Ada lagi? Kalau hanya perder, nah, kan tinggal kalian buka lah, itu banyak itu yang pakar-pakar baru itu ngebahas yang followernya banyak puluhan ribu. Bahkan kemarin ada yang followernya 30 ribu masih nyuruh beli BBCA di 27 brick. Koplok. Itu aja kalian ikutin, banyak. Yang atau di buku-buku juga ada perder PBV gitu. Ya. PBV-nya PBRI memang makin murah sekarang, tapi tunggu gitu. Tapi kalau kalian nggak ada uang, cobalah semampu kalian. Ya, oke, yuk, ada lagi? Tanya Pak Bar. Siapa? Budi di Serpong. Gimana, Bu? Pak Bar, tadi kan ada info itu masalah pegas. Tentang perombakan direksi itu, sentimen seperti itu akan mempengaruhi kinerjanya, sahamnya akan bagaimana, Pak Bar? Minta diulas aja, Pak. Ini raja rada melenceng dari materi. Pengen kan? Soalnya dari kemarin kan ada info pegas mulu kan, ada news keluar gitu. Mau masuk tapi masih ragu gitu. Ya kamu ngapain? Di swing. Kan ada info pembagian dividen juga itu ya. Dede. Oh, Dede. Siapa? Ini siapa yang nyoret-nyoret nih? Alah, kali. Gimana cara ngapusnya ini? Pak Dedi. Dedi, kau yang ngapus itu, Dedi? Siapa? Siapa? Kau yang coret-coret itu? Enggak, Pak. Ini coba tak anu, enggak bisa. Chris. Oke, ya. Kalau kau swing ngapain tuh? Ya. Nih, kalau kalian swing apa tuh? Trading swing, time frame digunakan apa? H1. H1, Pak. For best untuk price. Untuk curi startnya, lihat daily-nya. Dedi di sini kan yang kau tanya, Dedi kan? Betul nggak, Dedi? Oh, Dedi. Sebentar, Pak. Yang sama si Messi kau bilang juga, terus kau bilang di grup kaki kuda gitu kan. Oh iya, ini. Ya, Pak. Iya, gitu. Nah. Saya belum ulas ke berita dulu. Alat bantu yang tarik aja nih begini gitu. Makanya saya bilang, wah ini sudah untuk kaki-kaki. Nah, sekarang kalau kau lihat seperti ini secara Bollinger, kau mau nggak beli? Ketika batas atasnya begini, batas bawahnya begini. Berani nggak kau beli sekarang? Enggak, Pak. Tunggu dulu, Pak. Kau hanya akan mencoba lagi kalau di sini atau kalau di sini. Paham? Itu makanya saya bahas tadi di channel umum gitu.
waktu di sini kan udah saya sounding-sounding kan, karena saya udah tahu oh, ini ada candle pembalik gitu. Iya, sudah. Udah ada candle pembalik, di sini juga udah ada pendukung indikator Bollinger, dia sudah suruh masuk. Ini kan. Nah, sekarang kamu masuk enggak dengan pendukung indikator begini? Dia sudah terbuka ke bawah, ini juga sudah menyempit. Mau enggak kau masuk? Nunggu dulu ya, Pak. Tunggu dulu, Pak. Tunggu di sekitar lower-nya candle ini atau di support bawah. Itu lower-nya di harga berapa, Pak? Ya, kau carilah di toolsmu. Yang penting saya tunjukin ini candle okay. Ini. Ah, kau. Siap, siap. Kerjaan sedikit. Biar langsung, Pak. Kan sudah ada di channel. Kau tanya lagi. Kurang jelas apa di sini? Artinya kan kau gak baca dengan detail, kawan. Iya kan? Siap, siap. Ini kan ada nih, coba. Ingin praktis, Pak. Ah, gak boleh gitu. Gak maju. Gak maju orang-orang begitu. Gak maju lu, kawan. Nih, kan sudah ada di sini, nih. Carilah, kawan. Iyalah, kawan. Kalau kita mau 100%, kita nggak akan cerdas. Yang penting udah saya kasih tunjuk kode-kodenya. Nih, ya kan? Ini panahnya. Betul nggak, kawan? 725. Siap. Kalau buka-buka, Dad. Biar kerja, Dad. 600, 600. 725, ya. Soalnya udah tadi kan... terakhir itu kan dijagain 790, Pak. Saya mau masuk itu ragu gitu. Terus ada news-news itu, aduh ini nunggu apa enggak nih gitu. Makanya saya tanyain. Yang pasti Pegas itu kalau enggak ada TA yang mumpuni, jangan dulu. Kalau enggak ada gerakan kan ada video Abang cara sesat jadi kaya kan. Tonton enggak lo itu? Siap. Itu aja kan ada kuncinya di YouTube cara sesat jadi kaya kan. Siap nanti diputar-putar ulang. Messi, cuman itu aja lihat kalau di Pegas. Kalau nggak ada teknikalnya jangan dulu diseret itu nanti. Ini kan nyakit suka nyeret. Terlalu banyak retail diseret sama dia. Ini kan timnya saya kenal juga. Jadi jangan terlalu ini kalian. Kalau teknikal belum terpenuhi artinya spekulasi, ya kan? Atau tunggu di bid over di video cara sesat jadi kaya. Goreng. Ya, Messi. IOI. Saya berani di sini dengan kode-kode kaki kuda karena memang teknikalnya sudah mumpuni gitu loh. Iya, enggak tembus over lo. Iya. Kalau belum ada teknikalnya ya kalian berarti spekulasi. Oke, okay. Udah. Siap, sudah jelas Pak Bar. Terima kasih. Iyalah, cuman memang kebijakan pemerintah pantau terus karena memang pemerintah mengarahkan Pegas ini untuk dengan posisi mensupport posisi ekonomi Indonesia dengan kebijakan gas murah, iya kan? Betul. Nah, kalau gas murah artinya apa? Akan berpengaruh kepada apa? Pemasukan lambang. Iya, waktu di candle, belajar candle kan saya kasih di situ salah satunya adanya kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi, betul nggak Messi? Betul. Iya, makanya kok tontonlah lagi itu mengenai candle, itu di situ tuh bukan hanya candle yang dibahas. Baca apa tonton ulang. Supaya kalian tahu kenapa Pegas turun, oh iya ada kebijakan pemerintah yang mempengaruhi. Ciri-cirinya di candle apa, Messi? Lupa, candle apa, Messi? Hah? Lupa di candle apa. Ya Morubozu lah, Messi. Kalau ada Morubozu. Oh iya. Ah, kau, Messi. Parah sekali pun kau, Messi. Udah ngantuk pun ini. Ah, kau, jam segini malam minggu, bilang suamimu dulu, begadang aku belajar dulu, mumpung ada abang, bilang kan. Nggak kuat, Pak. Begadang. Satu lagi, yuk. Udah ngantuk katanya si Messi, jadi nggak semangat aku ngajar. Wah, jadi, Pak, tanya, Pak. Hmm.
ASI, Pak. ASI. Ah, kenapa ASI? Itu kan sudah 3 candle merah. Habis itu ada candle hijau. Tapi kan ada berita kalau nggak salah tadi apa kemarin tuh otomotif anjlok gitu loh, Pak. Ini. Barusan tadi barusan itu baca nih dia. Barusan Pak Bar posting. Anjing biasa. Anjing ya, Pak. Dah. Ceritanya kemarin sama Mbak Weni. Ini kan ini kan bisnis.com hari ini kan. Nih. Aduh, edisi bisnis.com premium 16 Mei 2020. Ya kalian ikut lah langganan bisnis.com itu berbayar. Ya. Itu. Ya memang ada kebijakan ini target penjualan mobil bakalan meleset. Sekali lagi saya bilang kalau orang dalam posisi COVID boro-boro mau beli apa? Mobil. Mau enggak orang beli mobil sekarang? Yang ada mau digadekan semua mobil sekarang demi cash, beli makan beras. Itu bukan hanya orang kaya loh. Bukan hanya orang miskin, orang kaya aja kesulitan sekarang. Nah, kalau pattern begini Triple X Soldier, harusnya dia tidak lewat dari Murubozu ini. Nah, ini namanya bukan pattern untuk naik. Hati-hati. Saya kemarin coba pancing di sini enggak dikasih, ya sudahlah saya diam aja gitu. Tapi ingat, bandar selalu bekerja dengan diam-diam. Bukan, jangan istilah begitu. Ninja. Yang ada itu ada ilmu namanya good news is bad news. Bad news is good news. Iya. Sama seperti HMSP kan? Karyawan sampurna terkena ini orang panik kan, saya juga ketipu itu kawan. Saya ketipu loh ini. Bandar ketipu bandar. Saya ketipu loh ini waktu di sini. Ini candle pembalik. Ini begini, koploklah saya bilang, saya buang. Dia naik sampai ke sini. Koplok, saya bilang, saya maki-maki di sini, saya kena deh, saya bilang. Karena saya enggak berani untuk nyambut sampai kalau dia lalu ke sini gitu. Jauh. Iya. Ini kan waktu itu IHSG juga merah dalam kan. Aduh, mampus gue bilang. Akhirnya barang yang di sini pun habis. Padahal ini ada YouTube-nya ini waktu di sini. Coba kalian cek MSP. Waktu di sini tuh ada YouTube-nya. Saya masukin di sini. Saya tahan, turun dia begini. Ah, udahlah. Cuan yang ada dulu dipegang gitu kan, ternyata melejit. Kebayang kan nahan ini sekian lama, ini juga udah mau crossing kan, mampus gue bilang balik lagi ke sini gak ada cuan gitu, dia melejit. Nah disitulah kita harus pintar-pintar melihat, memadu padankan berita sama candle, benar tidak? Caranya lihat supportnya. Kebetulan kemarin saya nggak berani untuk menang ke sini karena cuan yang di sini saya takut hilang seperti BBRI. Itu. Ya. Jadi kalau memang kau ini minat, lihat lagi-lagi supportnya. Oke. Jadi kalau memang dia sedang memainkan berita, nah ini bisa-bisa saya tidak posting gitu loh. Tidak posting di YouTube supaya aman semua. Bisa jadi dia sedang memainkan berita. Kalau melihat pola ini adalah pola apa, Messi? Tweezer bottom. Middle bottom, bukan bottom. Bottom kan di sini. Iya, iya. Middle bottom. Ada lagi. Itu. Tambahan. Ada lagi. Jadi jangan middle bottom. Ini kan jelas ini. Bullinger band tengah yang sedang mau di-break dia, kan? Iya. Yeah. Paling ke sini kosong. Ini middle ini kan, pas tutupannya di middle. Tapi ya, apakah akan jadi begini gitu loh? Nih middle bottom kan dia coba berikan. Banyaklah ketipu ini orang kan.
Samsung habis. Gitu. Jadi tinggal pintar-pintar dan jaga kondisinya seperti apa yang terjadi. Seberapa besar resiko ketidakpastian yang bisa kalian tanggung. Gitu. Ya? Siapa? Paham ini dia, jangan kau pancing-pancingnya di dia. Enggak, Pak. Yang pasti katalisnya ada, tinggal kalian mau batasnya di mana gitu. Mantap, Pak. Siap. Tapi kalau kalian pandang berita juga nggak terlalu sensitif banget kalau kalian negatif ya, tergantung bandel juga besok kan. Nah, yang pasti memang ada katalisnya. Ini ada trigger. Tapi kalau dia sampai ke sini, kuat nggak kalian untuk dia gagal sekitar 3%? Jangan-jangan nanti ditarik sampai ke support bawah kan, 3.200. Nangis kembali. Di privat sih sudah saya bilang, pantau di 3.600 kalau ada video zoom yang terakhir, saya sudah bilang sebenarnya. Cuma saya kemarin rada ragu gitu loh. Tiba-tiba saya sudah bilang, zoom terakhir siapa yang ikut ya? Pantau ICE di 3.600 atau 3.200. Iya ada tuh Pak. Mas, saya sendiri kemarin mau nge-state CTA jadi nggak berani koplok ya, HSG merah, mateng saya kalau rame masuk, saya bilang. Tanggal berapa ya Bu Yen ya, state-nya? 13 Mei Pak. 13 Mei. Ada di Zoom 14 Mei itu Pak. Ada yang diposting di Zoom ya? 14 Mei. 13 Mei itu dia di bawah Pak. Di bawah mana? Ini turun deh, turun di bawah soalnya di bagian akhir. Itu Pak tadi Pak. Panik tapi ya. Ini tanggal berapa sih? Udah tanggal terakhir itu ya. Tapi di Zoom juga saya screening. Itu Pak tadi Pak turun Pak. Tanggal 15 kemarin ada. Tanggal 14 Pak. Saya lagi tunggu 3.600 dan 3.200. Nah, cuma kena merah kemarin saya nggak berani gitu. Nah, terus patternnya ini harusnya dia itu di sini tuh morbojo sampai ke bawah baru trade black soldier efektif. Nah, ini juga ke bawah gitu kan. Nggak berani saya. Tapi setidaknya saya sudah ukur gitu loh, 3.600 dan 3.200 secara efektifnya ini. Mungkin ada yang berani beli, Bu Yeni masuk, saya nggak masuk kemarin. Saya antri, dia kejar ke bawah, saya withdraw. Jadi mental orang senior apapun, kadang kalau melihat IHSG begitu nggak jelas, kadang rada sieun cenah, cek orang Sunda mah. Keder. Abi ke orang Sunda tuh sieunan. Sieunan ya Pak Bar. Itu ujuk-ujuk wanian atuh. Ya. Apalan mual? Apa Pak Bar apa? Nah. Ayo deh. Sok. Ya, satu terakhir ya, mari kita ini. Jadi kita langsung tadi selamat malam Pak. Malam. Iya, saya Jojo di Malang. Mau dijelaskan lagi Pak yang Bollinger sama bunganya sama oversold dan overbought tadi. Oke. Terima kasih. Ketika dia oversold atau overbuy, ya. Bisa paham nggak apa oversold apa overbuy? Belum Pak. Beli. Oversold itu yang mana? Banyakan jual, berlebihan. Jenuh jual itu di atas apa di bawah? Di bawah. Ya. Nah, jadi efektifnya sebuah Bollinger itu sudah terkoh. Ini kita umpama tutup dulu ya, kita nggak belum paham lah ini umpama, karena memang belum ada materinya. Nanti akan ada materi pendukung Bollinger. Malam ini khusus spesial kita nyambat Bollinger dan candle. Ya. Nah, efektifnya sebuah dikatakan jenuh jual
itu biasanya ada ciri-ciri tanda. Ya. Apakah itu tandanya Morbozu? Apakah Doji, Shooting Star, atau Hammer? Nah, kalian hafalin lah itu. Lihat. Dan ada ilmunya di Candlestick. Nah, kalau kalian sudah hafal itu, nanti akan semakin efektif. Umpama, contoh seperti ini. Dia menembus Bullinger, dia akan ngebalik. Apakah dia nanti akan Shooting Star seperti Adi saat itu kita bahas? Dia membuat jenuh di sini. Apapun ceritanya dia turun dulu. Jadi ada ciri-ciri tandanya dia kapan akan menjadi titik pembalik. Nah makanya kuasai si Candlestick, baca bukunya. Jadi ketika dia sini sudah jenuh beli, dia akan gagal untuk naik. Ketika dia sudah ada candle pembalik menembus begini, biasanya dia akan coba naik. Makanya saya bilang, ada dua cara efektif untuk buy. Satu, ketika dia ada candle pembalik di lower modinger, dan ketika sudah di upper, kalian hati-hati, atau dia di middle ini ada pembalik. Jadi perhatikan ketika Bullinger, lihat apa candle-candle di situ. Nah, umpama contoh seperti ini. Candle, ini sudah ketahuan ini bunting sungsang. Kan? Berani nggak kalian beli untuk hari ketiga? Nggak akan berani kan? Enggak. Tapi ketika sudah ada candle doji begini di balik ini, kalian akan coba spekulatif buy. Itu. Tapi ketika kalian nggak hafal ini, kalian akan nyungsep gitu. KF di sini masih orang berani untuk merekomendasi. Itu kan gila. Udah candle begini, ini ibaratkan kalau kalian mengumpamakan ini balon, ya kan? Balon. Terus udah ditembus begini, berani nggak kalian masuk, dicucuk sama jarum? Itu aja kalian ingat. Udah keluar dia dari sini, masih berani nggak kalian beli? Enggak berani. Enggak, Pak. Meledak kalian nanti kan gitu. Nah, udah di sini masih ada orang berani ngerekomendasiin. Kalau saya ngerekomendasiin artinya saya gila kan? Pasti kalian ketawa, ini Pak Bar mau ngapain gitu kan? Iya kan? Nah, ini kalian sudah data. Kalian sudah data ini. Nah, sekarang ini kalian berani nggak untuk spekulasi buy? Dicoba Pak Bar, spekulasi berani. Iya. Kenapa? Ada doji. Iya. Ya. Berarti kan kalian sudah batasi powernya ini. Ini kan ini pembentuk dia bullish kan, pertanda dia bullish. Iya kan, pertanda bullish terakhir kan ini. Ditambah dengan ini. Iya kan? Artinya apa? Resiko kalian sudah rendah. Dan sudah ada potensi break. Balik. Tapi kalau ini break kan dia kan makin kuat ini. Iya, bisa terbang. Iya kan? Ya. Tapi kalau ini gagal, kemana dia? Ke yang hijau-hijau. Yang gap. Ya, yang gap yang itu. Yang hijau-hijau itu. Berani gak kan? Iya, gap. Kalau mau kalian nyoba di sini, nyobanya pasti sedikit dulu kan? Iya kan? Ya. 5%. Kalau gagal ya, mau diapain gitu loh. Namanya nyoba. Iya kan? Ya. Nah, kalau kalian sudah semakin paham lagi ilmu stokastik atau ilmu ini, candle harga turun, volume turun enggak?
Iya, turun. Turun. Berarti semakin apa? Dalam makin turun. Agak lah, harga turun, volume turun apa? 100% berarti. Ah, kau nggak baca ke buku, lama-lama mateng. Udah tambah lagi kalian ini, apa ini? Oversold. Oversold. Mau naik di atas, mau naik. Sudah siap-siap naik. Besok baik KF. Parah kau. Kan berdasarkan coba sinyal iya sih benar-benar kasih. Ini kan kalian lihat juga. Ini loh. Ini kalian lihat juga. Iya, artinya tetap ada resikonya. Janganlah nanti aku dikenal orang pom-pom. Pacok kita persilatan, ya kan? Saya baca waktu candle, di sini, Pak. Waktu di sini, ini confirm. Ini confirm. Ini ya, confirm. Maka, 9 makanya. Coba lihat kata-kata saya. Itu loh ya, Christine. Itu loh ya. Ya. Coba nonton lagi videonya. Itu loh ya, siapa tuh? Si Messi. Ikut nggak kau, Messi? Jum tengah sore-sore itu, maghrib. Ikut. Nah, jadi kau lihat kenapa abang saat itu. Terus kau lihatlah itu robot. Coba request robot gitu loh. Ketika sudah semua kompel, abang enak tinggal nyebut aja gitu loh. Bukan abang bandar. Iya kan? Gitu, coba requestkan KF. Jadi kita jangan ada dusta kawan gitu loh. Mantap. Iya kan? Mantap. Coba, mana? Requestkan dulu chat di umum itu. Kok kasih ibu ya KF? Ngantuk mungkin. Iya, ngantuk. Tipok. Lihat di umum, Pak. Ya, mau. Request code salah. Ada di umum. Mau saya forward ke channel atau di umum aja? Udah nih lagi loading. Jadi jangan, jangan ada. Oh nggak kelihatan Bu Yen, udah kelamaan. Oh nih. Nih. Kebetulan kan robot juga ngomong kan. Ngomong nggak ya. Robotnya? Ngomong. Iya. Ini robotnya belum ngomong. Dari sini hijau. Sekarang ini apa ini? Hitam. Dan, berani kau. Ini regresi mana? Bawah. Ah, ini regresi atas. Mana? Atas. Berani nggak kau? Nggak, Pak. Berani nggak kau? Kalau aku berani, Messi, aku nggak takut. Ini tempel. Tapi artinya resikonya ukurlah, kawan, gitu. Kalau ternyata Sen ini gerak, aku masuk. Kalau nggak gerak dia, ya aku diamkan, gitu loh. Tunggu trik, Pak Lelar. Iya kan, pastikan dia kuat, jadi pantau lah. Inilah namanya saham-saham. Kalau kalian lihat ada sekuritas ngomong atau Bardas ngomong on the screen, katanya inilah dia ciri-ciri on the screen karena tingkat ketidakpastiannya masih ada. Oke, ini candle pemalik on support. Oke, volume turun. Oke, stokastik turun. Tapi ini bagaimana? Dia di bawah break fraktal, dia ke bawah. Nah. Dia di regresi atas, ini masih birong. Hidung kene kawan, hidung. Apal mual. Hidung birong Pak, benar Pak birong. Birong. Lamun ke warna kieu artinya spekulatif. Kalau warna hitam itu berarti spekulatif. Spekulatif. Tapi ayah keunggulannya, gitu. Ada keunggulannya, apaan? Harga bawah. Nah ini kan support, BPJS naik. Nah on keunggulannya. Wah sama ini ada hukumnya dipenuhi. Ini ada hukumnya dipenuhi. Tapi ini yang paling besar, projection for 3 months. Is it clear? Clear, Pak. Do you understand what the meaning of MACD? Ngerti Pak, paham berbentuk. Understand. Nah ini untuk projection 3 bulan. Mau kau, kalau gagal terus kau tahan sampai 3 bulan ke depan. Amsong. Investor. Mau kau, dia lagi ireng. Investor ledakan. Ker black kene, ker ireng kene, ker hidung kene.
Masih hayang. Masih babar. Gitu. Tapi ulah sieunan kudu hati-hati. Ulah ambekan. Ulah ambekan. Ada Pak Yusuf. Nya, apalan teh? Siap. Jadi kalau dia menguat besok di sini, sekitar 12.30 dia klik. Nah, cobalah kalian lihat gerakan bid overnya, tontonlah itu cara kaya dengan sesat, ya kan? Saya kasih yang sesat-sesat kan? Sesat, yang penting cuan pak. Gitu ya, oke? Siap. Siap pak. Siap pak Bat. Lumayan membantu ilmu bulingarnya. Sangat. Nanti kita coba kita lihat lagi mana yang lain, ya. Tapi sayang, ini nggak jadi kuis. Harusnya tadi mau saya kuiskan 500.000 lu. Kuis lah Pak, biar aku menang. Mana nggak mau? Aku. Kuis Pak, kuis. Anda kerja, saya kerja. Ini 11.500 masih jauh kawan. Artinya kalian nggak kerja. Ini naik turun kawan. Artinya kalian nggak kerja gitu loh. Bersama kita bangun ini gitu loh. Tujuannya lagi untuk membangun ini. Ingin bakar, embat kabar. Makanya gawe atuh gawe ulah abdi wae nu gawe gitu kan. Di gawean. Ya. Nah, kemudian tolonglah kalian sebarkan di YouTube kalian, di media sosial kalian. Saya bukan kurang uang untuk cari-cari YouTube, tapi saya pengen punya cita-cita hasil dari YouTube ini nanti kita bisa kasih ke duafa. Nah, kalian sendiri nanti yang akan pilih panti asuhan mana, organisasi mana yang akan kita pulingkan untuk dikirimkan hasilnya. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan sekarang terus ini membaik. Dari dia cuma 200 subscriber sekarang sudah menuju 2400 subscriber. Artinya ada progress on the track. Sekalipun itu saya tetap berterima kasih, tapi tolong rajin share dimanapun ya, supaya jangan ada yang kena aneh-aneh. Is it clear my friend? Clear pak. Selanjutnya saya state ke kalian, rajin berdoa, apapun semua dimulai dengan doa. Dan ini terus kita sounding, tetap semangat. Kalau bukan kita trader Indonesia, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi bursa kita hebat? 1, 2, 3. Santai lah, semangat. Nah, kalau bukan kita trader Indonesia, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swasti swastu, salam kebajikan, salam bardas. Terima kasih Pak Bar.